Pagi-pagi depa gosip, tengah hari depa gosip, tiada istilah satu hari tanpa gosip. Malam hari depa gosip, tengah malam lagi gosip, sana gosip, sini gosip, situ pun gosip. Mamu, mamu, mami gosip. Mamu, mamu, mami gosip. Nyanyi. Ayalah nyanyi. Mamu. Hah? Minta sikit semangat. Apa tak ada orang lain ke nak minta? Aku juga hari-hari aku juga. Sebenarnya apa? Aku ni cop duit. Kau tahu tak, aku sekarang duit api pun belum bayar. Dah banyak berlambak dah bil tu. Silap kena potong. Kamu nak tolong? Sikit je, Mu. Tak ada. Tak apa, Mu. Masih. Nak makan belum? Belum. Kat sini memang kau tak nak makan, kan? Okay. Yang ni lah. Mana? Yang ni. Siang. Masih umur. Kenapa kau? Kenapa kau sedih begini? Ha? Kau ada masalah kau? Kalau masalah. Kau kongsi-kongsi, ba. Yalah, aku sedih, ba. Ha? Sehari-hari pandang muka kau, ba. Sekejap. Kenapa muka aku ada masalah? Kata dia aku tengok-tengok, kan? Aku selfie. Kacak juga aku ini. Kau tidak... Memanglah. Kau kacak, ba. Saya pun kacak, ba. Tapi sayang, ba. Kau single, ba. Saya pun single. Awak tak ada, ba. Kalau macam gitu susah, ba. Kita hari-hari breakfast, ba. Sama-sama pandang muka kau pandang muka saya, ba. Tak boleh gitu, ba. Aku ada permintaan. Apa, ba? Bos kau berhenti ucap saya, ba. Pasal buruk berbunyi dah. Hah? Bolehkah? Bapak, aku mau ucap lagi sikit ni. Pasal perempuan, pasal itu Sumandak. Kau tak payah fikir. Sumandak? Sumandak itu perempuan lah, ba. Cewek. Awe. Oh, sampah. Sumandak cakap. Oh, jadi kan patutlah. Kau tak payah fikir betul tu nanti. Itu Allah kasih sama kau, ba. Sama aku juga. Oh, maknanya kita tunggu masa dia lah. Iyalah, kau tunggu sejak. Nah, ni sampai untuk kau. Eh. Kepala ni. Ui. Perform ke apa? Ui. Takkan perform lah.
zombie, macam-macam hantu. Hah? Hey. Zombie. Nili. Ini apa hal ni? Aku tengok kau ni. Hah? Kenapa kau? Aku tak cukup tidur. Ah. Betulah kau ni, ha? Syuting sampai pagi ni. Hey. Tak ada, aku tak ada menembak. Tak ada. Aku kan pun orang keselamatan. Mana ada syuting-syuting? Tak ada. Pukul 4 pagi. Aku menghalau orang-orang yang tengah berdating. Hah? Buat maksiat. Hah? Ha, lelaki dengan perempuan. 5 pagi, lelaki dengan lelaki pula. Aku halau tak ada. Astagfirullahaladzim. Mek, yang pertama ni aku nak beritahu dengan kau ni kan. Jadi mata kau biru ni, ha, yang tak cukup tidur ni, maknanya kau tunggu orang, ha, kau skodeng orang ni. Eh, apa pula aku suka dengan orang? Aku suka dengan balik lah, tapi dia tak nak balik. Bila dia tak nak balik, aku tengok je lah apa dia orang buat. Eh, tapi betul tau Johan. Kalau aku pun ni maksiat-maksiat ni Allah, biar tak kerja macam aku tak apa. Daripada kita buat kemaksiatan, ya Allah. Itu aku setuju. Aku setuju. Hei, itulah pelik lah zaman ni. Kadang-kadang tak nyalahkan budak juga. Mak, bapak, macam mana boleh lepas budak-budak tu tengah malam merayap-rayap mata tu? Yang lelakinya, wang-wang-wang, yang perempuannya tu. Yang paling risau tengok perempuan lah. Kadang-kadang halu-halu saja. Itulah. Tengah malam sampai pagi pun. Bukan apa, risau kot ter saja. Kan? Ha. Sebab tu kan kadang-kadang susah tau. Ha, nak jaga anak perempuan. Ni lah. Ha, Mamu, bila sebut pasal anak perempuan, baru perasan satu benda, Mamu. Ha, aku dah agak dah. Apa benda? Ha, anak pak dia Koko. Anak dia siapa nama tu, Harry? Ni. Kejap, aku pula habis cerita, Pa. Oh. Anak pada kukuk tu sekarang aku rasa apa tau. Mesti nak mengandung. Sebab aku tengok dia punya perut boroi semacam. Ih, kau cakap ni pasal si Sutina, Pa, kan? Sutina. Oh, Sutina, bukan Seri. Bukan. Sutina, kan? Kan, betul kan? Ah, yelah, betul lah. Astaga. Sutina ni tu mengandung? Indah lah, itu Sutina memang gemuk, Pa. Besar orangnya. Kau ni jangan fitnah, Pa. Aku bukan apa, aku rajin juga tengok Instagram dia, Facebook dia. Kurus saja, putih je melepak. Facebook jangan kira lah. Yang sebelah tu pun nampak macam tu je, tapi tengok lah. Kau tak ada Instagram ke Facebook? Ada, aku selalu lah. Kau kata belum orang follow kah? Ha? Ah, apa-apa dia punya Facebook, aku nak follow lah. Aku selalu stop. Eh, Nelly, ni bubuk ais. Tadi aku nampak lori ais ada kat luar tadi. Tak boleh. Lori ais semua-semua tak boleh. Ha? Nak menghilangkan mata aku ni, Pak. Pak, suara aku pun dah nak hilang dah. Jadi kau sekarang ni mengalami masalah apa? Kau cerita dengan aku betul-betul. Apa masalah kau sekarang? Eh lah, masalah aku sekarang ni, aku nak membanteras jenayah, maksiat yang berleluasa. Betul tak? Tak, maksud aku sekarang dengan siapa? Apa orang tu, eh? Tak pernah nampak aku. Hey. Dia je orang yang aku nampak buat masuk perempuan tu. Kejap kat blok sana, kejap kat blok sini. Eh, iya ke? Ya. Masya-Allah. Patul, patul. Lagi. Ha, betul. Ha, jadi aku nak menteras. Aku tak tahan lah. Kau nak tahan ke? Kau nak tahan tengok dia handsome aku tengok tu? Itu satu lah kan. Tapi aku tak tahan tengok benda-benda yang tak betul yang dia buat tu. Aku tanya kau, kalau kau di tempat aku kan, kau bawa masuk perempuan dalam rumah. Apa akan jadi kalau lelaki dengan perempuan? Takkan main dam pula. Contohnya akulah. Aku datang kat kau kan, Johan. Oh, dia, kau nak datang rumah dia? Masalahnya dia sudi ke buka pintu untuk kau? Memang dah lah. Habis kau macam mana? Macam mana ni? Aku pasal orang-orang buat maksiat ni, aku sakit hati ni. Sama. Okay. Sabar. Apa pasal? Kejap. Halo? Aku tak dengar apa bunyi. Halo? Vibrate minta ni. Hah? Ya ke? Apa lagi? Ada ni? Alamak. Masuk lagi. Masuk lagi? Apa yang masuk? Kenapa dia tak keluar? Tak keluar? Okey, aku datang sekarang. Siapa pula? Kambing. Boleh mengandung? Ha? Kambing masuk dalam rumah, tak keluar. Tak ni, bukan ke kambing ni? Kambing? Tapi yang telefon tu tuan punya kambing. Ada kau tak balik? Cakep. Kambing? Tak. Dah seumur hidup aku tinggal dekat Pangsuri ni, aku belum pernah lagi tahu. Jangan kata kambing, ayam pun tak pernah naik. Macam mana kambing boleh naik atas? Kan? Tak tercapai akalku. Ada connection ke dengan kambing? Itulah dia. Dia cerita tadi pasal maksiat. Tiba-tiba kambing. Mamu rasa?
Toki kambing kot. Mungkin. Peninglah. Ha? Eh, hey, anda rasa saya ada masa ke untuk pening kepala ke? Hey. Dah, makan. Pening kepala lah. Baguslah, kau dah sedih sudah. Mamu, mami gosip. Sedap tak? Baru dua sundu dah senyang. Apa ni sayang? Makanlah banyak-banyak sikit. Orang lelaki ni, dia tengok perempuan macam ikan. Kan? Ikan kalau banyak tulang, tak suka. Banyak isi, orang suka. Ha, makan lagi. Pakcik, boleh order lagi tak, cik? Ini cili potong ke, cik? Nama saya bukan Pak Cik. Nama saya Mamu Ramos, asal dari... Ni Ramos ni mana, Cik? Asal dari Acapulco. Oh, okey, Acapulco. Dulu ada Ramos, lepas tu merantau ke Penang. Lepas tu terdampar di sini. Sandis ceritanya. Ya. Selalu juga nampak kamu basuh baju kat sini. Nama apa? Jamal bin Jamil. Jamil bin Jamul. Nama betulnya Jamil, bukan Jamal. So, boleh panggil Jamal lah. Jamil. Jamil. Ellie. Bang. Apa? Boring lah. Boring apa? Tak ada muzik ke kat sini? Muzik kedai mama ada muzik ke sana? Tak romantik. Ada muzik ke kat sini? Ada lagu-lagu romantik ke apa? Lagu romantik? Tak ada. Kalau nak romantik, boleh mamu sendiri yang baca Yasin. Makan lagi, bang? Tak apa. Okay. Terus lapar, ya? Okay. Tak cukup banyak, ya? Kurang. Assalamualaikum Johan Salim. Waalaikumsalam. Eh, Cik Kuntum nak tanya ni. Cik Kuntum hari ni single lagi ke? Apa merepek lah bunga kamu ni? Tak nak pergi pasar lambak? Tak nak lah, melambak-lambak dah. Hai, mampu sihat? Sihat. Lawa ke ni? Hai, aje memang halu lawa. Kau buat ni? Lipat baju? Kenapa macam buat roti canai? Hah? Ha? Memang macam inilah. Kau tak belajar lipat baju macam ni? Eh, aku ni... Kedai dua bib aku ni, aku tahulah macam mana lipat baju ni. Bukan ini macam roti canai satu-satu. Aku tengok dekat YouTube, diorang ajar lipat baju macam ni. Betul, bah. Kau okey kah? Kau sakit? Sekarang macam gini. Johan, aku sebenarnya nak tanya kau lah. Kau ada adik perempuan tak? Ada? Bukan apa, kalau kau ada adik perempuan, kau payung kat aku. Kau cakap je berapa hantaran. Kita boleh jadi beras. Itulah aku tahu kau. Aku ada tiga bah adik. Ada tiga? Okey. Tapi satu orang sudah ada partner, kontraktor. Kontraktor? Kelas apa? Yang nombor dua kan sama lawyer. Lawyer? Kelas apa? Lawyer ada kelas ke? Yelah, tadi kontraktor kelas, lawyer mesti ada kelas juga. High class. Okey. Yang ketiga ni? Oh ya, yang ketiga ni masih single. You got it. Kasih aku. Kau nak tanya ada kerja apa? Ada kerja apa? FA. FA tu apa? Flight attendant. Ui, flight attendant yang pok kelapa tu. Itu adakah yang kerja di atas udara itu, dalam kapal? Oh, cakaplah ni pramugari. Silap. Itu I di belakang tu kan? Ha? Tukar jadi A. Tak kisahlah tukar A. Nama dia siapa? Muhammad Salman. Apa nama? Itu lelaki.
kan aku sudah cakap tadi itu pramugara, pramugari kau ucapkan, tukar pergi bah di belakang ya. Pramugara. Apa kan? Jadi macam apa? Tak mau lah aku. Aku kasih kau nombor. Tak mau, tak mau, tak mau, tak mau. Kau ni lelaki kau bagi aku buat apa? Mana boleh? Kamu ni kat baju ni bagus. Zombie, zombie, zombie. Kau ni tak habis-habis lah kengantukan kau. Zombie, zombie. Ha? Tunggu mata kau tu. Tengok dia ni daripada tu hari aku perhati je. Takut, takut. Aku nampak. Nampak apa? Nampak apa? Hantu, hantu, hantu. Ini dah lelaki yang aku nampak asyik bawa keluar masuk keluar masuk perempuan tu lepas tu blok sana blok sini blok sana blok sini tu. Yang baju merah tu. Ha. Lepas tu lepas tu. Lepas tu. Hello. Lepas tu apa? Masuk lagi. Dia masuk. Apa yang masuk? Lepas tu keluar. Dia keluar. Keluar. Masuk lagi. Masuk lagi. Keluar masuk keluar masuk keluar masuk. Keluar masuk keluar masuk keluar masuk. Aduh, aku datang sekarang lah. Kau aja. Apaan? Kambing ni keluar masuk lagi. Dia cakap telefon. Oh, dia cakap telefon. Apa yang keluar masuk? Kambing. Kambing pun buat maksiat sekarang? Alah, aku pergilah. Dunia dah terbalik. Bukan kata orang dia buat maksiat dengan kambing-kambing berzinah. Astaghfirullah. Dengan kambing. Sekarang ni kita punya kerja, kita mesti hapuskan yang pertama dulu. Lepas tu kita akan cari kambing tu. Kita hapuskan zinah di muka bumi. Kita cegah dia. Hei, hei, hei. Kita bersiasat. Oh. Buat cara penyihatan. Okey. Okey. Sayang. Awak naik dulu, mandi-mandi ke, bagi wangi-wangi. Lepas tu, abang naik. Abang nak beli tu jamu tu kat Ali. Tunggu atas, eh? Okey, bang. Okey, bang. Betapa, betapa, betapa. Hai. Belok jalan. Ha, jangan lenggang sangat. Kau rasa dia nampak kita tak? Ya. Nampak kan? Ya. Kita tutup sekali. Apa ni? Apa ni? Apa ni? Eh, saudara. Ni, Salim AA. Beliau paling berpengaruh di sini. Salim apa? Salim AA. Itu nama saya. Ini? Chow. Jo, Johan. Ha, apa cerita? Okey. Apa cerita? Eh, hey, saudara. Hello, bro. Apa ni dia? Dia apa, ada. Apa cerita dia? Tak ada. Gua nak tanyalah. Lu ingat sini Amerika ke apa? Suka-suka lu je nak buat apa? Lu tak respect ke orang kat sini? Eh, respect. Ha? Respect. Ha, lu tak suspek ke orang kat sini? Yalah, sini. KL kot mereka. Wah. Kau ni, kau dah perhatikan ke sekeliling kau ni? Kau berada di mana? Janganlah buat apa yang kau buat tadi tu. Aku sakit bah mata kami. Aku buat apa? Dia boleh tanya kita dia buat apa. Okey, okey, tak apa, tak apa. Lu tiba-tiba ceramah kat gua ni kenapa? Gua tak kacau apa pun. Kan? Mamu, kejap mamu. Nah. Nak gimana? Nak gimana apa? Mamu nak ni, Mak. Duk lagi habis, Mak. Jangan letak situ. Okey. Alah, pergi. Okay. Hello, sayang. Ha? Ya, kejaplah. Kan abang cakap nak beli tongkat Ali. Ha? Dah tak tahan dah? Satu minit tinggallah. sayang ni kadang-kadang boleh tahan juga kan. Okey, tak apalah. Sepantas kilat abang naik. Okey. Okey, bye sayang. Love you, mama. Okey, mama eh. Terima kasih banyak-banyak. Sorry ya, brother. Gua tak nak kacau siapa-siapa. Ciao. Tak habis cerita lagi ni. Dah tahan aku. Mamu tahan kat tengok tadi. Untunglah. Apa yang untung? Ya? Untung. Entahlah. Cerita apa tadi? Tak tahan apa? Lah, mamu tak perasan ke tadi? Ha? Yang part inilah budak yang buat maksiat tu tadi. Faham tak? Faham. Ni? Iyalah. Iyalah. Takkan mamu dah nampak. Tak sekarang macam mana? Aku tak habis cakap lagi jadi ni. Kenapa? Sekarang kita mesti mau fikir macam mana mau mencegah ni barang. Eh,
Nak masuk picit horn dulu bunyi. Picit horn? Iyalah. Pong-pong. Tak adalah aku dengar bisik-bisik naik kedai tu. Aku pun nak numpang ke semangku. Apa ceritanya kau ni? Ambillah dua mangkuk. Ambillah dua mangkuk. Sekarang ni macam gini. Mari kita ke meja jutawan. Mari. Sampai aku dah duduk nak menyembang. Oh, itulah dia ni. Ya. Apa ceritanya? Tadi Cik Kuntum lalu, perasan tak ada pasangan tadi kat sini? Aha, dorang bukan lelaki bini ke tu? Bukan, dia tu buat yang buat maksiat ni yang sekarang tengah hangat orang kata-kata ni maksiat-maksiat. Itulah dia. Oh, rema ke? Bahayanya. Nasib baiklah anak aku dua orang tu tak ada rupi tu panggil rema. Kan? Sebab itu, kita mesti cegah. Nanti kalau anak-anak Cik Kuntum nampak, dia ikut nanti. Jadi, Mamu, apa pandangan Mamu sekarang? Untunglah. Apa yang untung? Untung saja dari tadi. Apa yang untung ni? Tak tahulah aku. Dia belum kahwin tu? Belum. Sekarang macam gini, kan dah cakap tadi. Kita tak mana kamu tahu dia mau beli tolong belum kahwin? Nelly. Nelly yang cakap. Lepas tu tadi, kita nampak daripada mata kepala kita sendiri. Betul tak? Betul. Kat sini tadi. Wah, bukan main berpoya-poya. Berdua-duaan. Mana boleh laga-laga pipi. Lepas tu, dia cakap. Rindu, tak tahan. Hebat. Apa sampai macam tu sekali lah, Bu. Jadi tadi, dia naik. Dia naik, tahulah. Kalau dah naik, orang yang orang call tak tahan, dia pun naik. Maknanya apa? Untunglah. Apanya untung ni, Mamu? Dah. Kita nak biar kot benda ni. Sekarang, aku kena call Nelly. Aku akan cakap dengan dia. Call. Halo? Halo, belum. Itu lebar jam. Apa ni? Sekejap. Dia kata dia sibuk. Dengar bunyi mengerang. Tak ada. Bek. Aku dengar gitu. Kambing. Macam mana? Bukan tadi kambing pun buat maksiat ke sekarang? Mungkinlah. Betul. Dia kata Nelly cakap, kau balik. Dia tengah halau. Kambing tu masuk. Masuk. Masuk apa? Kan dia kambing kat luar tadi orang terlepas kan? Kambing di atas apa? Demo ni, Mamu, apa demo labu ni? Aku tidaklah faham. Untunglah. Tak apa, sekarang kita basmi dulu maksiat daripada orang ni dulu. Lepas tu baru kita basmi maksiat daripada kambing. Dah. Apa labu ni, Mamu? Kau pun faham ke apa dia cerita ni? Duit tadi. Apa? Duit tadi. Duit tadi? Kau punya baju ni macam mana? Oh, dah kering. Sabun. Sabun. Siling. Sekejap. Kenapa kau pakai duit aku lagi ni? Kata nak belanja. Dah. Aku nak pergi buang yang besar sekejap. Tunggu. Sabun tak cukup. Wih, bankrap aku lah begini, geng. Geng! Sayang punya pasal. Bukan setakat berdiri dia pasal. Ke dalam bilik tu sama anda kan. Kenapa tak tahan? Tahan apa? Tak tahan pula tadi tu. Diorang ni, aku dapat tangkap dia masa dia tengah nak masuk.